aku Selasa, aku mau nyeting motor Satrevo di sirkuit Brigif Cimahi. Kenapa nyeting Satrevo? Karena tanggal 6 ya, pokoknya minggu depan itu, 2 minggu lagi aku balap di Sentul pakai motor Satrevo. Di Sentul kecil sih, jadi aku mau nyeting-nyeting, mau nyobain ngerasain motornya kayak gimana, dan sekalian ngasih masukan aja sih ke mekanik-mekaniknya, jadi pengennya aku tuh kayak gimana gitu. Dan aku udah lama gak ke Brigif, dan cuaca hari ini panas, cuman abis hujan. Siapa tahu aja sirkuitnya nggak terlalu basah lah, soalnya jujur kalau sirkuit basah itu tuh kurang enak, jadi kurang nyaman beloknya tuh, masih ada hati-hatinya gitu. Kalau sirkuit kering kan enak, kitanya leluasa gitu. Ya gitulah, sekarang aku lagi di jalan. Nanti aku, oh ya, benar aku bawa GoPro, nanti aku on cam di GoPro. Dan ya gitulah, nanti aku on cam. Jadi ikuti terus aja video ini sampai akhir biar kalian tahu kayak gimana perkembangan Brigif sekarang kayak gimana. Soalnya aku udah lama banget enggak ke Brigif. 2 bulan gitu, sebulan gitu. Udah lama lah pokoknya. Pokoknya terakhir tuh waktu balap Brigif itu aku terakhir ke Brigif. Dan kalau drag-dragan sih pernah lah, tapi kalau road race baru kali ini lagi aku ke Brigif. Oke, jadi jangan di-skip ya videonya. Tonton sampai akhir. Bang Dawir, ada Iman Dawir. Ah, ini rame guys. Lu nggak tahu belum rame. Alhamdulillah, dan nggak hujan. Ini yang saya aku senengin teh, nggak hujan. Soalnya malas, kalau hujan tuh malasnya tuh pakai banget. Kita kering bisa lebih maksimal ya, iya, latihannya. Bisa lebih maksimal dong. Gimana ya parkir ya? Sama aja gitu ya. Enggak, gimana guys? Yang penting mah parkir. Yang penting parkir hatinya bener enggak? Hai, udah iya. Bener lah. Kayaknya aku yang bener kan. Enggak, kamu bener sih sepertinya. Oke guys, sekarang kita OTW langsung melihat motornya. Nah, jadi guys, sebelum kita coba motornya, aku mau nge-review dulu motor yang mau aku pakai di Sentul. Nah, ini motor Satrevo, masih karburator. Jadi nanti aku tuh balap kelas apa ya? Aku lupa, nanti aku tanyain ke Acik. Aku tuh balap kelas apa? Elite sama non-LR. Elite sama non-LR. Oh, Elite sama non-LR. Nah, jadi aku bawa satu motor, dua kelas. Tahun kemarin juga sih aku pakai motor ini juga. Dan alhamdulillah juara satu waktu itu. Kita review dikit gitu ya motornya. Nah, jadi di sini pengeremannya pakai punya R25. Original R25. Terus si selang remnya diganti pakai punya TDR. Nah, stangnya di sini aku request pakai yang standar. Karena kenapa? Biar lebih lincah aja gitu. Asalnya stangnya tuh pakai yang ini, yang kayak gini. Cuman karena terlalu bawah, jadi aku minta buat distandarin lagi aja. Nah, terus gas spontannya ini pakai punya YZ. Jadi lebih apa ya? Lebih sedikit lah gitu, nggak terlalu capek untuk ngegasnya. Batoknya ini batok EVO lama.
gitu. Koplingnya cukup berat, soalnya perkoplingnya udah diganti. Sini ada on off buat hidupin mesin. Nah, terus kita ke bawah. Di bawah sini untuk kaki-kakinya peleknya masih standar. Belum ada yang diganti, cuman di repaint doang. Piringannya masih standar. Kaliper standar. Terus di sini ada untuk stabilizer buat apa ya? Buat shock depan kayaknya. Dan shock depannya udah di rebound, cuman di sini aku masih komplain untuk reboundnya. Karena reboundnya terlalu lama. Harusnya jangan terlalu lama biar agak enakan. Kalau terlalu lama itu jadi keras bawaannya. Nah, terus bannya. Asalnya bannya pakai RC Fast 2. Tapi kemarin tuh udah habis, jadi aku minta bannya diganti pakai punya Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukurannya 100/80. Dan ini ban baru, depan belakangnya baru. Aku request buat balap di tanggal 7 di Sentul. Nah, kita ke belakang. Karburatornya pakai punya PE28, bukan PE, BRT, merek BRT tapi yang 30. Terus underbone-nya custom kayaknya nih. Underbone-nya custom. Ini agak keras sih, tapi aku udah komplain. Nanti ininya injekannya biar nggak terlalu keras lagi. Knalpotnya pakai Lone Rider. Jadi rata-rata nggak tahu kenapa gitu ya, setrevo itu kebanyakan pakai knalpot Lone Rider. Nggak tahu enak atau kayak gimana gitu ya. Dan disentuh juga nanti pas tanggal 7 ini ada ada kelasnya, jadi motornya bebas, yang penting knalpotnya Lone Rider kayak gitu. Pelek belakangnya masih standar sama kayak yang depan. Ban belakangnya sama pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukurannya 100/80. Depan belakang satu ukuran, jadi rata-rata kalau motor balap itu satu ukuran untuk bannya gitu. Tapi kecuali kalau motor besar ya, kayak R25, R15 gitu, itu beda lagi gitu. Nah, di sini joknya udah dipapas ya, joknya udah dipapas. Terus apa lagi ya? Udah sih, paling segitu nih motornya. Nanti ya mudah-mudahan aja aku bisa fight untuk balap Sentulnya. Karena sih ya, mudah-mudahan aja aku juara juga, karena aku juga berangkat dari Cimahi ke Sentul juga cukup jauh, jadi harus membuatkan hasil yang baik lah. Amin. Ini di samping ini juga, dulu aku pernah pakai punya motor ini, juara kopi, aku lupa pokoknya pernah pakai motor ini. Speknya nggak beda jauh sih kalau sama yang ini, jadi itu satu mekanik orang Cililin. Namanya Munding Speed, ada nih Munding Speed loh. Kalau yang ini beda bannya, ini pakai RC Fast 2 depan belakang, ukurannya 90/80. Dan shockbreaker-nya juga ini udah diganti pakai Red It yang double click. Dan ini masih fungsi sih. Dan nggak tahu, katanya juga aku shockbreaker-nya katanya mau diganti, nggak pakai yang standar. Jadi biar bisa di setting gitu loh, pokoknya gitu lah. Ya guys, jadi banyak yang nanyain di TikTok helm aku helm apa. Jadi itu helm KYT, apa sih aku lupa, KR1, cuman udah di repaint lagi, jadi bukan standarnya. Dan kacanya udah flat tuh, dan aku nge-repaint, udah di repaint semuanya lah. Soalnya banyak yang nanyain ini KYT apa, jadi aku jelasin ini KYT KR1 guys. Tadi aku mau nyobain lagi motor yang biru itu, jadi biar bisa lebih apa ya, lebih enjoy lagi lah makainya.
guys, jadi aku sekarang mau nyobain motor PKRT 27. Motor cornering ini mah. Gimana Pak kamu? Hah? Capruk kayaknya Pak Wo. Rawan. Bang, remnya rem ada yang adain dulu rem. Tahan. Oh. Setting dulu guys. Terlalu lama. Udah? Sip. Anjay, aku pakai Mio aja nih. Gulung teuing. Iya teh. Paekeun deui geura jauh pisan ieu mah. Heeh. Kanan kanan nya. Ngagurulung pisan. Oke guys, jadi aku baru beres latihan. Dan aku mau OTW pulang ke rumah. Biasa pakai si Brio, Brio apa ki? Itu dari cangkeng. Jadi Brio ini tuh benar-benar ya hati-hati. Buat pinggang aku sakit, nggak tahu kenapa semenjak aku ganti ini nah ganti jok sialan ini, jok racing sialan ini, aku jadi sakit ini nih pinggang, makanya aku pakai bantal. Kenapa nggak itu pakai bantal, tapi nggak tahu deh kedepannya ini bakal distandarin lagi sih mobilnya karena mau dipakai sama calon istri aja. Calon istri, dan aku mau beli, insya Allah kalau ada rezeki mau beli Sevira, kalau nggak beli BMW, soalnya aku pengen bisa drifting. Jadi di 2022 itu aku impian aku balap CBR SD, punya motor 150cc CBR dan punya BMW kalau nggak Sevira buat drifting gitu. Ya mudah-mudahan aja tercapai ya. Oke guys, ya mudah-mudahan nanti aku balap tanggal 7 bakal ada videonya kali ya, bakal ada videonya balap di Sentul dan mungkin latihan hari ini cukup capek.
paling segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.